Abdul Langham Hotel, kita mau ke pabrik camp. Oke, masuk. Masuk. Wih, kapan lagi nyobain sepeda camp di pabriknya langsung? Tuh. Wih, nantikan videonya ya. Halo brother, selamat datang channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini gue nggak biasa nih, update sepeda camp langsung ke pabriknya nih, yang ada di Shenzhen, China. Nih, gue ajak kalian muter-muter dari awal sampai akhir, simak terus ya. Oke, lanjut. Selamat datang di camp.让我们开始在我们中国的市场去组织一些赛事，组织一些活动，参加一些赛事。Ya, mulai di China bikin kayak apa balap, apa di sponsor. Kapan lagi dibuain bos? 骑的过程当中，稍微一碰撞啊，一天它就会裂。OK。Sorry, Japanese brand. Yes. 800. Masih masukin ke freezer minus 5. 这个只是我们骑。5咱们 supplier 放进去，你，阿比苏，打好，放一天在外，因为它冷。前面生产，要放一天在外。R&D。这个就是我们一个。那个 SR9 刚才讲到它是一体成就一半，怎么 begin setengah？ Nanti baru udah itu baru nyambung， kalau ini langsung dia nanti terus dipotong ya。抛开 tes。嗯。set tebel apa coba？ Ini doang nih karbon。嗯。Ini karbon nih. Ini karbon. Ini bahan bakunya tadi. Pegulungan dah. Ini jadi di sini bagian apa? Bahan dia bisa pisahin. Khusus buat bikin bagian sini aja. Jadi dipisahin satu ini. Misalnya butuh kertasnya 5 kali tempel, ya dia 5 biji. Ini dipisahin khusus. Yang ini lagi dipisahin khusus bikin ininya dulu. Bagian ini top. Oh, itu ini sebuah ini 30 片 liang. 30 片 tambo. Ini bagian ini aja 30 lembar. 30 lembar. Nanti meleleh ya? Nanti meleleh. Nanti pas dimasukin dia meleleh hilang. Dia nanti pas dimasak dia hilang. Tinggal karbonnya aja. Tinggal dia. Oke. Okay. Jadi setiap sepeda satu biji, setiap frame. Makanya mahal. Iya, justru itu. Terus harus handmade. Iya. Nah, tadi jadi ada pabrik-pabrik lain, brand lain lah, bukan pabrik lain. Kalau mau ini dia hanya pakai plastik. Dia nggak pakai beginian. Jadi dia pakai plastik ditiup. Ini modelnya lebih murah. Kalau ini kan satu. Lain kalau pengen dengan mengejar harga atau produksi lebih murah cuman kasih plastik saja. Ini lebih melekat. Soalnya kalau nggak dipakein lubangin sama nggak ada alat ini, ya takutnya lembung-lembung. Karena kan kita nggak bisa lihat. Betul.
selama 21 hari atau 24 jam. Jadi diistirahatkan dulu. Itu yang udah ya? Oh. Frame hanya bisa bikin 100, borok 200. Satu hari frame? Dua berarti sebulan 3.000 kapasitas sini. 27 open. Jadi bikin frame 100, bikin borok 200, 24 jam. Itu belum termasuk dan ada yang besok-besok ini. Ya. Hasilnya ya. Dipoles lagi, dicet sampai 4 kali baru bisa naik dapat pengecapan. 4 kali pengamplasan sebelum lapisan awal sebelum dicet. Penempelan stiker termasuk UCI size juga tuh. Sampel warna ya. Thank you.
Pasangan nggak ketahuan. Iya. Tapi dia jadi, kan QC-nya nggak boleh ya, udah gagal. Ini lagi QC. Campnya harganya mahal karena ya QC. QC-nya dia banyak dibuang. Biasanya dibuang. Dia nggak mau daur ulang. Dia jual nih, nggak mau. Maksudnya orang bisa sih dia nggak mau dipotong dibuang. Dia nggak kasih. Berarti nggak ada barang rejectan yang dikeluar pabrik? Tidak, kasih tidak. Dia bilang mungkin dari ini banyak, kalau benar-benar yang resiko patah hanya 1-2 biji, tapi dia nggak berani, dia tetap ya udahlah mendingan gue reject semua. Jadi ini kepala produksinya tahun dua udah pengalaman 16 tahun. Ini yang nggak lolos QC meskipun udah dicat lo ya. Ini barang yang defect yang gagal, jadi benar-benar QC-nya harus benar-benar 100% berhasil. Jadi biasanya yang gagal masih bisa lolos, ini benar-benar dibuang di sini, dihancurin. Dibuang ya, dihancurin ya. 100% jelek. Kalau jelek ini, soalnya kalau banyak orang mau murah, WC-nya nggak ada, rusak ganti baru. Jadi usahakan dicek. Pokoknya nggak sampai ke konsumen lah ya. Tapi 1-2 ya kita nggak tahu juga kan. Betul. Namanya dipakai, tapi diusahakan sebelum keluar kayak gini kan, kalau kita lihat kasat mata baru nggak ada retak, nggak ada apa. Tapi ya kurang ya, harus nggak lewat cek dia ya tetap dicek dibuang. Nih, ini yang sudah pengecatan pun tetap kena reject, buang. Sorry. Ini barang ini dia kenapa taruh di luar? Karena nanti ada pihak ketiga yang datang, karena ini karbon termasuk barang apa, limbahnya berbahaya, jadi nggak boleh dia beresin sendiri, tetap diambil pihak ketiga. Sebenarnya dari 100 ini belum tentu semua, karena hanya bubble dikit, tapi dia nggak memilih sih, karena kan dia benar-benar memilih barang berkualitas. Saatnya kirim-kirim. Disinilah proses akhir dari mulai pemotongan stiker ataupun raw karbon, lalu molding, lalu pengecatan, tempel stiker, dan yang terakhir ini perakitan sepeda. Nih yang akan jatuh ke tangan kalian. Menarik. Mantep kan? Inilah proses panjang perakitan ataupun produksi sepeda karbon dari Cam Series. Memang proses panjang. Terima kasih banyak nih untuk kalian yang setia menonton channel Jaga Itu Sepeda. Semoga nih suatu saat kalian bisa punya sepeda idaman. Amin. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih.